Ya sudah, mau diapain lagi? Gak perlu kita sesali apa yang sudah terlewatkan. Cukup kita jadikan pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, kalau memang harus mulang dari nol, kita jalan lagi pelan-pelan dan kita bangun lagi satu persatu. Karena kita gak bisa terpaku diam dalam keterpurukan. Mau gak mau, bisa gak bisa, kita harus bisa melewati ini semua. Ingat, masa depan kamu hanya ada di genggaman kamu.